Pemirsa, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah secara resmi dilantik sebagai Majelis Pembimbingan Cabang Gerakan Pramuka Muaro Jambi oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Sudirman. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pola, Nang Inang, Kantor Bupati Muaro Jambi. Bertempat di Ruang Nang Inang, Kantor Bupati Muaro Jambi, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah secara resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Pramuka Muaro Jambi oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi Sudirman. Pada kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono, Forkopimda Lingkup Muaro Jambi, Kepala OPD Lingkup Muaro Jambi, serta pengurus Pramuka Kabupaten Muaro Jambi dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Muaro Jambi dan pengurus Kuartir Cabang Muaro Jambi mendengarkan pembacaan ikrar janji pramuka dan penandatanganan, yang kemudian PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah langsung melaksanakan pelantikan terhadap pengurus kuartir cabang dan lembaga pemeriksaan keuangan gerakan pramuka Muaro Jambi masa bakti 2023-2027. Dalam kesempatan tersebut, Kakwarda Jambi Sudirman mengucapkan selamat kepada Bupati Muaro Jambi dan pengurus yang sudah bersedia menjadi pengurus di jajaran Kuarcap Muaro Jambi. Kepada Bupati Muaro Jambi selaku Mabicap beserta jajaran pengurus termasuk juga dari Forkopimda dan juga Kepala OPD yang sudah bersedia. Sementara itu, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan bahwa dirinya mendorong semua OPD untuk ikut masuk dalam pengurus jajaran pramuka sehingga nantinya program yang ada di pramuka bisa diusulkan melalui OPD yang ada dan pramuka bisa menjadi contoh tauladan di Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.